Hai guys, ketemu lagi sama aku Mega Putri. Yay. Jadi guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah guys, hari ini aku mau videoin 17 Agustusan. Yay, senang banget. So guys, nah di sini aku videoin tentang ya maksudnya lomba-lombaan bocil-bocil sama ibu-ibu juga. Nah ini juga ada saudara aku yang ikutan namanya Putri. Nah dia juara kedua dan dia dapat kado gitu dan isinya itu buku sama pensil terus juga sama penghapus juga. Ya lumayan yang isinya dia juara kedua. Dia dapat kado dua karena dia menang juga lomba goyang jeruk itu. Oh ya, untuk lomba goyang jeruknya sama ada juga yang lain yang udah aku videoin. Karena aku datang ke sini tuh terlambat, jadi pas lomba jeruknya itu aku nggak videoin. Mohon maaf ya guys, jadi aku videoinnya tuh pas yang ada-adanya aja. Nah guys, ini kalian bisa lihat aja. Nah semoga kalian suka dengan video ini ya. So ditonton terus, semoga enjoy. Yay. By the way guys, ini juga dilatih keseimbangannya juga karena ini juga makan sambil ngeseimbangin gitu. Jadi kakinya diangkat baru bisa makan kerupuknya gitu. Kalau misalnya diangkat nanti kerupuknya jadi ke atas gitu. Jadi harus seimbang juga ya guys ya. Susah sih guys, aku aja gak bisa deh kayaknya. Tapi aku waktu itu pas kecil pernah ikutan sih. Oke lanjut lagi, sekarang yang bagiannya ibu-ibu nih guys. Pasti ramai banget ya. Nah guys, ini juga ada ibu-ibu yang ikutan itu juga apa namanya lomba makan kerupuk, tapi ini enggak keseimbangan gitu. Jadi enggak sambil seimbang gitu. Jadi enggak sama kaki gitu guys mainnya. Kan kalau tadi anak-anak kan harus angkat kaki baru bisa makan. Kalau ini enggak usah angkat kaki. Jadi ini udah digantungin tinggal dimakan aja guys. Tinggal makan aja gitu. Maksudnya teh guys, tinggal bukan sih. Maksudnya tuh guys, tinggal ngambil aja kerupuknya yang susah ini karena dia bergelantungan gitu baru nanti dimakan. Nah guys, kenapa ibu-ibu ini pengen ikutan ya? Karena di sini juga selain seru-seruan, di sini juga dapat hadiah loh buat bocah-bocah. Juga ada hadiah snack, ada juga hadiah yang buku, pensil sama penghapus juga. Nah untuk ibu-ibu ini itu beda guys, hadiahnya itu kayak alat peralatan dapur gitu, kayak perabotan gitu, bisa dapat keler, terus bisa dapat centong kayak gitu, terus panci kayak gitulah pokoknya guys ya, ya semacam seperti itu. Nah jadi ini ibu-ibu ini bener-bener excited banget dan seru banget dia lihatnya juga, jadi pengen ikutan juga tapi malu ya guys ya, karena ini banyak banget yang nontonnya, mulai dari anak kecil sama yang dewasa sama ibu-ibu sama nenek-nenek juga ada yang ikutan juga. Soalnya lagi ini ada yang ngambil-ngambilin uang koin pakai gigi gitu dan itu tuh nggak segampang dan semudah yang kalian lihat. Karena kenapa? Karena ini tuh ada olinya. Yo guys, tapi ini nggak apa-apa ya guys ya, kena lidah. Kayaknya nggak apa-apa sih ya guys ya, ini oli motor kayaknya deh. Pokoknya ya kayak gitu, oli yang hitam gitu dan tuh bergelantung gitu, takut kena gigi nanti kan ngejetruk gitu. Lanjut lagi, ini ada ibu-ibu yang numpahin tepung gitu, jadi siapa cepat yang tepungnya habis, nah itu yang menang guys. Jadi di sini ada dua kelompok, ada kelompok satu sama kelompok dua. Seru banget guys, yuk buruan ditonton. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Dan jangan lupa juga apalagi like video ini. Next. Oke guys, di sini ada mecahin air dari plastiknya guys. Jadi nanti dipukul gitu dan supaya nanti airnya tuh keluar dari si plastik ini. Jadi pecah deh guys ya. Yang mecahinnya itu duluan berarti itu menang. Karena ini yang mecahinnya tuh dua orang ya guys. Lumayan takut juga ya, takut patah kol-takol. Oke guys, itu tukar-tukar diawasin juga sih sama kakak-kakaknya juga. Nah, ini ada yang mecahin guys. Sumpah aku kaget banget, makanya aku langsung aja mundur takutnya kena
kaki atau kepala gitu. Karena ini bahaya banget guys, jadi aku langsung mundur aja. Nah guys, kita langsung aja lanjut lagi. Maaf kalau misalnya kamera ini kurang benar ya guys ya. Nih guys, kalian semoga kelihatan lebih jelas ya. Enjoy terus pokoknya. Oke, ini tuh mecahinnya tuh bocil-bocil gitu. Susah banget nih bocil yang pakai baju biru ini, karena dia tuh pendek banget. Sedangkan airnya itu ada di atas itu, jadi dia lumayan lama tuh guys. Ampun guys, aku takut kena takut mencelang gitu. Ya pokoknya gitu. Guys, pokoknya kakak banget sih guys. Jadi lucu banget. Dan ya guys, dan pemenangnya itu si baju merah itu, bocil baju merah itu guys, dia menang dan baju biru dia kalah. Tapi tetap aja kalau suka dapat hadiah juga itu snack doang. Kalau yang itu juga dapat snack kayaknya sama kadonya juga sih. Oke, yuk lanjut aja nanti ke lomba berikutnya. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Ini adalah kelatihan keseimbangan. Latihan keseimbangan. Nah, ini tuh mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu juga sama bocil-bocil juga bisa. Ini melatih keseimbangan dulu. Tuh guys, tuh. Aduh, ini kayaknya udah gak bisa. Makanya nyerah, udah balik lagi aja. Belum aja ke tengah, udah balik lagi. Oke, lanjut lagi. Ini siapa nih? Ya, semoga bisa ya, guys ya. Karena di sini tuh bisa apa ya, ngambil nomor gitu terus dapatnya apa gitu, gak tahu. Yaudah, ini kayaknya susah deh, guys. Karena ini kayak awinya gitu, apa ya namanya? Ya pokoknya ininya itu kecil banget gitu. Terlalu kecil jadi susah untuk jalannya gitu, guys. Ini mungkin kalau misalnya sambil duduk dan nyosot gitu kayaknya bisa. Oke, lanjut lagi. Ini yang pasti ada dan harus ada banget, ini adalah panjat pinang. Nah, di sini ada 2 panjat pinang. Yang satu untuk yang anak SMP-an gitu, terus yang keduanya itu buat yang lebih dewasa lagi guys, yang badan-badannya lebih gede gitu. Nah ini guys, aku videonya nggak sampai selesai, nggak sampai menang gitu, karena aku keburu pulang, karena ini aku nontonnya itu di deket rumah nenek aku, jadi bukan di deket rumah aku ya guys. Dan guys, ini juga belum selesai tuh, masih berusaha, belum ada yang ngedapetin. So guys, mungkin segini aja video dari aku, semoga kalian suka. Bye bye.